Assalamualaikum. Pagi ni pagi hari raya Chinese New Year, saya nak naik ke Bukit Pelindung. Dah lama tak naik sini. Rasanya last 7 tahun lepas saya naik sini. Dulu saya naik dalam seminggu 3 ataupun 4 kali. Ni dah 7 tahun tak naik Bukit Pelindung. So kita nak share suasana di Bukit Pelindung pada hari ini. Hari ini ada cuti umum. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang subscribe video saya, yang menonton video saya. Saya harap, saya doakan anda dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Okey, jom kita naik ke sana. Hola. Naik bukit ni tak mencabar pun sebenarnya. Santai-santai je. Kalau nak mencabar, ada satu track dekat sebelah kiri ni nanti. Dekat sikit, tak dengar nanti. Sebelah kiri ada track mencabar, dipanggil 1380. Kalau yang nak lagi mencabar, dekat sebelah kiri, sebelah sini. Kiri ke itu kanan? Ini kanan eh? Ha. Ha, nanti kat depan tu lah. Belah kiri lah. Patut nak masuk. Ni quarters ni, ya Allah. Dulu ada lagi rumahnya. Sekarang dah 7 tahun dah. Dah semak tinggal. Dah semak samun dah. Ha, ni track dia. Track dia. Ini track dalam. Bukan. Inilah. Yes, Safina dah slow. Alia, yang laju-laju nanti cepat penat. Seram di sini. Ada motor tu. Tepi-tepi. Dua orang budak sudah dah semput. Jalan masuk ni di sini lah. Ha, tu lah. Buah pokok. Cepat nak kan.
hujan. Hari ini cuaca tak elok, hujan yang pula. Step pertama di sini pun dah penat. Pendakian kita yang mencabar sikit lah daripada tadi. Tempat mendaki pertama, panjang tinggi ni. Kalau saya buat mendaftar ni macam ni. Kalau tu mendongak ke atas. Hujan, hujan. Ini baru. Aduh. Baru 0.4. 0.4 kilometer baru. Ha. Sampai 1 kilometer lagi. Cara-cara untuk mengurangkan penat ialah mendaki sambil mengundur. Mendaki kostan. Kilometer. Be stronger ya. Yeah? Than your excuse. Cepat. Basah-basah. Basah-basah. Ini rasanya pertengahan ya, baru pertengahan. Kejap, perlu. Oleh kerana mesyuarat raja-raja membuat keputusan untuk turun, jadi kita pun terpaksa lah turun
separuh jalan saja. So kita akan bersambung di episod kemudian untuk separuh jalan lagi. Bye. Assalamualaikum. Turun bukit. Tak apa-apa.